Sebagian produk hukum dan tenaga ahli sekretariat DPRD Provinsi Banten Haji Sunandar menerima kunjungan dari DPRD Kota Bandung bertempat di ruang serbaguna DPRD Provinsi Banten pada Jumat 11 Desember 2020. Rombongan DPRD Kota Bandung yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 Ade Supriyadi dilaksanakan dalam rangka mencari informasi dan referensi terkait rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung menanyakan beberapa hal, salah satunya adalah bagaimana implementasi perda mengenai narkotika di Banten. Dalam hal ini, Haji Sunandar menjelaskan bahwa dalam prakteknya dilakukan penekanan terhadap dua variabel yaitu pencegahan dan penanganan. Di samping itu, ia juga menambahkan bahwa walaupun sampai saat ini Banten belum memiliki rumah sakit rujukan dan rehabilitasi kasus narkotika, namun kedepannya ada wacana tindak lanjut terkait hal tersebut. Tim Liputan Banten Parlemen TV.